adalah perkemahan Saka Bakti Usada, salah satu kemahan dari Pramuka yang konsen masalah kesehatan. Dengan menggunakan armada yang jumlahnya, tadi saya mendapatkan laporan dari Kak Budi Wisesel, 25 juta pramuka di seluruh Indonesia, ini kita bisa manfaatkan untuk salah satunya adalah untuk program-program kesehatan. Misalnya kita nanti akan merencanakan program bagaimana pramuka bisa masuk ke posyandu, ikut menimbang bayi, ikut melakukan edukasi kepada para kepada masyarakat, kemudian masuk ke program-program kesehatan yang lainnya. Diharapkan dengan perkembangan ini mereka bisa mendapatkan wacana, bisa berkreasi, bisa memperoleh edukasi yang baik tentang kesehatan. Saka Bakti Usada ini adalah kegiatan pramuka yang sudah ke 38 tahun dan selama ini selalu bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program-program kesehatan. Mereka ada 38 tanda kecakapan khusus dan 6 tanda kecakapan umum yang mereka selalu diberikan setelah mereka menguasai beberapa bidang-bidang di bidang kesehatan. Jadi kita mau isu lain boleh soal kasus obesitas di Jakarta Selatan. Ada apa?